Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua para pemirsa arah sembilan warga. Para pemirsa sekalian baru-baru ini nama seorang Kiai muda asal Banten mencuat. Beliau adalah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Nama Kiai Haji Imaduddin mencuat seiring dengan artikelnya yang kemudian menjadi viral, yakni artikel yang mengupas tentang nasab Bani Alawi atau yang di Indonesia umum disebut habaib. Seiring dengan persoalan ini yang kian mengemuka dan menjadi diskursus ilmiah, tak pelak lagi banyak yang bertanya-tanya, siapakah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tersebut. Maka pada edisi ini arah 9 warta sekilas akan mengulas tentang biografi Kiai Muda di lingkungan Nahdlatul Ulama tersebut dengan merujuk kepada sejumlah sumber. Situs berita online tanggerangnews.com menginformasikan bahwa Imaduddin Usman Albantani lahir di Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang pada Minggu 15 Agustus 1976. Ia merupakan sosok pengasuh sekaligus pendiri Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum di Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam karya tulisnya yang berbahasa Arab, ia menuliskan nama Imaduddin Albantani, sedangkan karya tulis dalam bahasa Indonesia ia memberi nama Imaduddin Usman. Atau Imaduddin Usman Al-Bantani, nama Usman diambil dari nama kakek ibunya yang merupakan bagian dari Bani Usman di Kresak, Kabupaten Tangerang. Al-Bantani ialah nama yang menunjukkan asal daerahnya, yakni Provinsi Banten. Imaduddin Usman Al-Bantani menempuh pendidikan formalnya di sekolah dasar di daerah Kresak, kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama masih di daerah Kresak yang kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah Ashabul Maimanah di Tirtayasa. Imaduddin memperoleh gelar sarjana agama setelah menyelesaikan studinya di YN Banten. Lalu ia berhasil mendapat gelar magister agama usai menuntaskan pendidikannya di Institut Ilmu Al-Quran atau IIQ Jakarta. Kecuali itu, ulama muda asal Banten ini menempuh pendidikan agama Islam melalui berbagai pondok pesantren yang ia jejaki di antaranya pondok pesantren Cidahu, Pandeglang, pondok pesantren Darul Falah, Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Pondok Pesantren Alwardayani di Sukabumi, Jawa Barat, Pondok Pesantren Pertapan di Binuang, Serang, Banten, Pondok Pesantren Gaga di Kronjo, Pondok Pesantren Buni Ayu di Balaraja, dan Ruak Al-Azhar di Iskandaria, Mesir. Dalam bidang organisasi, Imaduddin Usman Al-Bantani dikenal aktif terlibat dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama pada tahun 2006 hingga 2011, ia dipercaya menjadi Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kresek. Pada tahun 2018, ia didapuk untuk menjabat sebagai Wakil Katib Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Banten. Mulai tahun 2020 hingga saat ini, Imaduddin tengah menjabat sebagai Ketua Robitoh Ma'ahidil Islamiyah atau RMI Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Banten sekaligus juga penasihat Rijalul Ansar Kabupaten Tangerang. Kiai Haji Imaduddin tergolong kiai muda yang produktif menulis diantaranya Kitab Ta'arufi Muqaddimatin Ilmil Tasawuf dalam bahasa Arab, an Kamil fi Syarhi Matnil Awamil dalam bahasa Arab, Al-Qaul Mufid fi Hukmil Mukabbir dalam bahasa Arab, Tuhfah An-Nadhirin dalam bahasa Jawa tulisan Pegon. Kitab Fathul Ghafur Fi Abiyatil Buhur dalam bahasa Arab yang merupakan wazan syair serta beberapa karya lainnya berbahasa Indonesia seperti sejarah pendiri Tanggerang Raden Arya Wangsakara dari Banten kusebut namamu. Demikian, para pemirsa, sekilas tentang biografi Kiai Haji Imaduddin Usman, dan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan terus berkarya untuk kemajuan bangsa. Sampai jumpa, mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.